teman-teman, balik lagi bersama aku Kinoy Dispore. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah klik video ini, tapi jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya ya. Oke, lanjutlah. Kita nerusin lagi kemarin teman-teman. Kemarin kita udah bikin-bikin rumah ya. Bikin rumah sama pusat kota dan ini ya, kendaraan tempur kita teman-teman. Dan sekarang kayaknya kita mau bikin apa lagi ya. Tuh, kita kayaknya belum lengkap teman-teman. Nah, ini adalah desain profitable city. Jadi kita suruh mendesain kota yang profit itu apa ya, berpenghasilan. Oke, kita. Nah, ini kita udah bikin rumah teman-teman, tapi aku belum taruh, kita letakkan rumahnya ini di mana? Sini aja nih. Oke, di sini sip, sudah jadi. Oke, sudah. Lagi? Oh, pesawat kita mana ya tadi ya? Pesawat kita ada di mana sih? Oh, ini pesawat kita di sini nih. Coba kita lihat. Oh, ini teman-teman. Dia lagi ini apa? Mengambil ini ya teman-teman. Kita cari lagi pendapat. Resource kita teman-teman atau bahan-bahan kita di mana, ada di mana lagi nih? Yang tanda segitiga itu. Oh, ini di sini nih. Nah, ini kita ambil lagi. Bisa kita tambang di sini. Unclaim artinya belum diklaim, teman-teman. Jadi belum ada yang memiliki. Kita harus memiliki ini biar inan kita banyak, teman-teman. Tuh, kita sedang mulai mengklaim bahwa ini adalah punya kita. Oke, sudah. Pendapatan kita sudah banyak. Sekarang kita bisa bikin lagi, teman-teman. Kita bikin apa lagi ya? Bikin ini nih. Kita bikin entertain. Perlu ya. Main game aja perlu ada entertainmentnya. Jadi biar soalnya ada tingkat apa? Tingkat kesenangannya teman-teman. Oke, kita mau bikin entertain yang mana ya? Yang bentuknya bagus ya. Yang standar-standar aja lah. Kayaknya aku mau bikin dua ini deh. Dua apa tuh? Dua ruangan gitu. Kayaknya ini perlu kita besarin teman-teman. Kita besarin dulu. Zoom. Zoom out. Lalu kita jauhin dulu. Nah, ini kita gedein. Wow, jangan terlalu besar. Lalu kita jauhin lagi. Aku mau lihat dari jauh. Segini. Dan ini aku mau kasih ini teman-teman. Jadi kayak pintunya. Yoi. Jadi seperti gerbangnya ya, walaupun ketutup ya. Tapi gak apa-apa lah. Seru, bagus-bagus. Diratain segini. Oke, sip. Dan kemudian perlu lantai tengah, perlu. Aku mau pasang yang mana ya? Ini kayaknya deh. Ah, ini segini aja, sip. Tapi kita besarin lagi, teman-teman. Kita besarin segini. Ya, sip, sudah cukup. Kemudian kita kasih atapnya. Atapnya yang bagus yang mana ya? Oh, ini nih kayak bangunan-bangunan yang terkenal. Kayak bangunan Burj Khalifa ini teman-teman, kayak gini. Kita panjangin lagi biar keren. Ya, sip, sebegini. Keren ini. Entertainer. Dan ini kita kasih hiasan-hiasan seperti apa ya? Ya, dilengkap-lengkapin aja lah biar bagus. Seperti cerobong di bawah aja sini kali. Jangan. Kita bikin di sini aja tapi kecilin. Coba kita kecilin. Udah paling kecil ya. Coba. Oh, ini ditempetin. Ini kan. Dan ini. Sip. Dan kita turunin sedikit, terlalu tinggi. Oke, sip. Kita bikin lagi satu lagi di sini. Oke, sip. Kita kecilin. Kecilin. Kita kecilin. Nah, sip. Coba kita lihat dari atas. Posisinya kurang simetris. Ini kita sini. Ini di. Oke, sip. Jadi, kok ada di bawah? Di atas dong. Di atas dong. Nah, coba kita rapiin dikit. Sip. Coba. Nah, sip. Ini kenapa ada di bawah? Coba. Oke, sudah jadi. Kemudian kita kasih pintunya. Di depan sini kita kasih gerbang untuk. Yo, imamena di depan sini dong. Boom, kok hilang? Coba ulangin lagi, kenapa hilang?
Mungkin karena kurang pas kali ya. Oke, coba depan. Kedepanin. Oh, nggak bisa sih. Oh, mungkin karena ini bangunan ya. Coba kita cari pintu gerbang yang lain. Nah, harusnya ini bisa dong. Ya ampun, sensitif banget dah teman-teman. Kita nggak boleh sembarangan ngeklik. Coba dipasin dulu di tengah. Oke, ini sudah. Kemudian coba kita pasang pintu ini. Pintu ya. Oke, that's cool. Ini kayak pintu apa tuh? Pintu. Nah, ya kok nggak bisa dah? Gak nempel. Oke lah, di dalam sini aja. Oke, kita besarin sedikit dan kita geserin sedikit. Nah, susah banget. Kurang besar kayaknya. Besarin lagi. Dah, sip segini. Kemudian kita pasang jendelanya yang lucu, yang seru dong. Nah, ini baru jendela bagus. That's cool. Kemudian kita kasih ini aksesorisnya. Ih, lampunya dong. Entertainment. Namanya juga entertainment. Sip. Kemudian kita kasih bunga di bawah. Susah. Gimana ngeletakin bunga? Coba kita pasang bunga sini. Oh, dia nempel. Enggak suka. Oh, ini sign-nya. Yoi, sini aja lah. Oke, kemudian langsung kita bikin tower-nya. Kayaknya enggak perlu ya. Enggak perlu lah, ini cukup seperti ini. Tapi coba kita pasang yang seru-seru. Ini apa? enggak. Mendingan kita pasang ini deh. Ini lampu-lampu di sini ya, bagus sekali. Coba kita besarin enggak ini tuh. Kita ke atas sedikit. Oke, sip, sudah jadi. Kita warnain. Yoi, keren. Entertainer. Coba kita bikin bangunannya lebih. Wow, tidak. Ini adalah motif skinnya ya teman-teman, bukan warnanya. Ini adalah motif dari bentuk apa tuh? Oh, ini segini keren. Tapi warnanya kita ganti hijau seperti ini. Oh, sudah cakep, bagus. Namanya tempat dugem. biar mereka senang. Tempat dugem. Oke, sip. Done, selesai. Yoi. Sudah jadi tempat dugem. Kita taruh di mana nih? Di sini. Pasti dekat bangunan ini dong yang bagus. Nah, tuh. Jadinya kegembiraan mereka teman-teman. Ini nggak bisa dirubah ya arahnya ya, nggak bisa dirotet ya. Nggak bisa dirotet. Aku mau dia madep ke sini. Dah, sip. Sudah jadi tempat dugem kita. Mereka senang sepertinya. Ini klan baru kayaknya teman-teman. Oh, mereka sudah bikin kota. Kayaknya kita harus menyerang teman-teman. Mereka sudah mulai membangun kotanya juga mereka teman-teman. Tuh kan, Nodor suku yang lain sudah membangun kotanya. Oke, lanjut. Ini apa? Desa Nation Unix Super. Oh, kita punya ability, kemampuan yang unik teman-teman. Ini apa? Oke. Ini disability make. Ini akan ini ability, kemampuan membuat kendaraan kita hancurnya lebih tahan lama teman-teman. Oh, seperti itu. Oke. Kemudian kita masih belum selesai ngedesain teman-teman. Kita masih harus ngedesain kota kita ini. Pabrik. Jadi pabrik itu akan menghasilkan uang teman-teman. Jadi memudahkan kita misalnya untuk membangun-bangun, untuk membeli persenjataan, membeli kendaraan. Seperti itu. Oke, kita bangun lagi pabrik, bentuk pabrik yang bagus sebenarnya. Bulat aja lah. Kayak gini. Biar macam-macam aja bentuknya, teman-teman. Yoi, seperti ini. Kurang besar. Kita tinggiin sedikit. Oke. Kemudian kita atasnya aku mau kasih bentuk yang seperti ini. Cuma lebih besar. Cuma kita lebih pendek sedikit. Coba kita buat lebih pendek sedikit.
That's cool. Ah, sip, seperti ini. Unik, unik. Kemudian kita langsung buat atapnya. Atapnya jangan yang biasa dong. Nah, ini dia. Paling pas untuk sebuah pabrik. Kurang pas di tengah, nah. Kita besarkan nih. Sip. Coba lihat. Wuh, keren. Kayak pion catur ya. Biarin, biar berkarakter. Oke. Ya, di sini kalian bisa lihat-lihat teman-teman. Cuma aku mungkin di sini cuma ingin mengajarkan kalian bagaimana nanti bentuknya seperti apa jadinya. Kalau kalian memilih bahan-bahan yang aku pakai. Tapi terserah nanti kalau misalnya kalian mau main ya, bebaslah mau pakai yang bentuk apa. Oke, ini seperti ini. Kita pakai ginian terus ya. Sekali-kali enggak perlu lah. Kita sekali-kali kita langsung bikin aja pintunya. Nah, pintu pabriknya keren banget pintu pabriknya. Kita kasih pintu pabrik yang ini. Yang normal aja. Kayak pabrik pada umumnya. Kita kecilin. Oh, ini mungkin kurang besar ya. Coba ini kita besarin ya, seperti ini. Dan ininya juga kita besarin. Oke. Ini juga kita besarin. Oke, sip. Seperti pion catur dan ini kurang ke tengah sedikit. Dah. Coba. Oh, kurang sedikit. Dah, sip. Oke. Kemudian kita pasang jendela pabrik. Jendela pabrik yang bagus yang mana ya? Kayaknya bagusan yang ini nih. Kita pasang di keliling aja. Oke. Di mana ini? Oke. Sip. Sudah. Coba kita pasang di kelilingnya. Kita kelilingin dengan ini, dengan jendela-jendela ini. Oke, satu lagi sepertinya. Biar keren. That's right. Selesai. Kemudian kita kasih. Wuh. Bentuknya beda-beda ya setiap bangunan ya. Kayak pabrik punya semacam ini nih. Apa nih tuh, seperti uap-uap. Tapi kalau tadi mesti apa? Entertainment tuh lebih ke lampu-lampu kayak gitu, teman-teman. Oke, cool, keren. Ini apa nih? Steamer. Wow, seram. Tempel-tempelin aja. Oh, ini nih. Kincir perlu nih, kincir. Wow, tapi kebesaran. Ya, kurang pas ini, kurang jelek. Kincir ini tidak masuk gitu kan, tidak cocok. Ini apa nih? Apa ini? Pasang aja lah ya. Tempel-tempel aja lah. Nah, ini lebih keren. Kemudian kita pasang satu lagi di samping sini juga. Kita buat simetris seperti ini. Kayaknya kurang tinggi sedikit. Oke, dan kita besar. Oke, sudah keren. Kurang ke bawah sedikit. Nah, kemudian atapnya kita kasih penangkal petir. Oh, ini bukan penangkal petir ternyata. Tidak ada lagi. Oke, ini kayaknya kurang pas deh nih putarannya nih. Nah, seperti ini. Dan sudah selesai. Ih, bergerak dong. Oke, selesai. Kita namain ini adalah pabrik apa ya? Kita namain gudang pabrik aja dah. Pabrik sembako. Karena ini akan menghasilkan bahan-bahan, teman-teman. Oke. Sudah, lanjut. Belum diwarnain dong. Lupa. Ini diedit lagi. Dimodif-modif dulu. Salah. Kita belum warnain. Oh, kalau pabrik harus besi dong. Biar mana yang besi ya? Yang desainnya besi. Nah, ini. Cuma warnanya kita ganti. Coba putih ini bagus. Oh, jelek. Ini. Oh, tidak. Oh, ini cuma motif dininya doang. Oh, dominannya beda-beda. Coba kalau yang ini. Nah. Apa kok nggak berubah? Oh, mungkin ini tergantung motifannya di sininya, teman. Oh, kita bisa taruh ini yang di mana yang mau kita ganti warnanya. Oke. Coba sini. Kok nggak mau berubah? Oh, ini. Kok nggak berubah?
Coba. I don't know, mungkin kalian bisa lebih mengerti, coba komentar di bawah. Aku kurang paham. Oke lah, segini aja lah, cukup dah. Sip, yang penting kelihatan bagus aja. Oke, kita pasang pabriknya, teman-teman. Mereka pasti gak suka nih ada pabrik tuh kan, gak suka mereka pasti. Coba kita kasih jauh sini. Nah, ini lumayan lah. Oke, jangan terlalu dekat. Kayaknya, kayaknya jangan terlalu dekat sama. Nah, sama juga. Sama juga. Emang namanya pabrik udah langsung gak suka tuh mereka, teman-teman. Cuma kita kasih yang minimal. Nah, ini sip. Oke, seperti ini. With vehicle selected, click on appositing city with the right mouse to button. Oke, sip. Oke, selesai. Dah, sudah jadi. Tapi kita belum bikin build and buy vehicle. Oh, kita suruh membangun dan membeli kendaraan laut, teman-teman. Oh, kita suruh bikin kendaraan laut kah? Coba ini. Oh, ini punya kita. Nah, ini kendaraan laut kita. Tapi aku males main di laut, teman-teman. Nggak musuhnya pasti juga nggak ada yang di laut. Yang di laut tuh cuma apa tuh? Cuma apa sih? Cuma resource gitu, teman-teman. Nggak perlu lah. Kita nggak usah ya. Kalau pesawat nanti mungkin kita akan bikin pesawat. Tapi kayaknya pesawat belum bisa. Nah, ini pesawat belum bisa. Tuh, kita suruh mengembangkan negara kita dulu. Untuk meng-invite air vehicle kendaraan. Jadi kita harus membesarkan dulu, teman-teman. Oke, kita kayaknya rumahnya kita tambahin lagi, teman-teman, biar keren. Di mana ya? Di dekat sini nih. Dekat entertain nih. Nah, tapi enggak pada ini jadi pabrik. Kayaknya enggak ngaruh ya. Oke, di sini aja kali ya. Ke sini aja lah. Sip. Itu rate-nya 2000. Oke. Kemudian kita beli kendaraan lagi. Oke, itu sudah nambah. Oh, duitnya habis. Duitnya habis. Mana kendaraan kita satu lagi? Nah, ini dia. Kita Wah, mereka sudah mulai pada membangun inan sendiri, teman-teman. Wah, mereka ada yang nyerang inan kita. Ada yang nyerang ini kita nih. Resort kita nih di sini nih. Tuh. Oh, tapi masih punya kita, teman-teman. Oh, ini dia nih. Oh, dia nggak jadi. Dia balik lagi, teman-teman. Oh, dia nyari yang di sini nih. Ayo kita ke sini juga ya. Kita serang. Ayo kita buru. Oh, kendaraan yang di sini. Serang ini. Kita rebut. Oke, kita rebut. Mana satu lagi kendaraan aku. Nah, kita klaim ini. Tek, cepetan. Oh, mana tuh? Nah. Attack. Attack ini, sip. Ada musuh. Tapi jangan takut. Oke, sebentar lagi dia akan hancur. Terus kemudian kita akan rebut. Rebutinan kita, teman-teman. Ini adalah geyser. Geyser itu menghasilkan bahan bakar atau apalah pendapatan buat kita, teman-teman. Tapi kita mau bikin mobil banyak, belum ada uangnya karena kita masih lambat, teman-teman, uangnya. Kayaknya pabrik kita bikin pabrik satu lagi deh biar pendapatan kita jadi cepet kayaknya, teman-teman. Ini adalah bahan bakarnya, kemudian pabriknya adalah penghasilnya, teman-teman. Jadi bisa ngasihin duit. Tuh, duit kita terus bertambah, teman-teman. Kemudian kita serang dulu, kita tahan. Kita ini sebenarnya suruh bikin by SCFK, suruh bikin kendaraan laut, tapi nggak perlu lah. Aku malas main laut. Terlalu banyak kendaraan gitu, terlalu berpecah-pecah. Ada yang menyerang dong. Ada yang nyerang. Ini. Oh, dia apa, dia cuma lewat dong. Oh, dia udah mati. Oke, si ini sudah jadi punya kita. Ayo pulang. Pulang ke rumah. Kamu juga semuanya pulang ke rumah. Apa kita diserang? Oh, enggak diserang. Kemudian kita beli lagi atau kita beli ini dulu ya. Kita beli turret dulu, teman-teman nih. Ini ada turret. Turret ini adalah untuk pertahanan kita. Takutnya nanti ada yang nyerang. Kayaknya kita perlu pasang deh. Dua deh, kiri kanan dulu deh. Nah, kemudian kita bikin pabrik di sini.
Di sini, nah di sini. Ini pabrik bukan sih? Iya kan pabrik ya ini. Oke, ini pabrik. Oke. Eh salah dong, ini entertain kok jadi pabrik sih. Sel. Pabrik tuh ini, kita bikin pabrik. Oh, di sini aja lah. Biarin kalian gak suka juga. Nah, ini pabrik. Oh, pabrik tuh harus deket rumah. Jadi pendapatan kita bertambah, teman-teman. Nah, oh, ini 400. Jadi pendapatan income kita 800. Oke. Mungkin kita tinggal menunggu aja, teman-teman. Militer kita, oke, udah selesai, sip. Nah, militer kita mana? Militer kita, oke, kalian pulang. Kalian, aku bikin ini lagi. Sip, oke. Sip. Kendaraan kita sudah banyak. Sampai berapa banyak ya? Kendaraan kita bisa muatnya. Tapi mungkin kayaknya semakin banyak rumah kita, itu akan semakin banyak pula kendaraan yang bisa kita buat, teman-teman. Tuh, tapi belum ada. Kita diserang. Woi, jaga pertahanan kalian. Oke, sip. Mantap. Oke ya, teman-teman, sampai di sini dulu spore-nya. Besok kita lanjutin lagi, mungkin setelah aku akan lanjutin setelah kendaraan kita full dan mungkin turret-nya juga semuanya sudah aku pasang karena ini hanya tinggal menunggu aja, menunggu resort-nya. Oke ya, sampai sini dulu. Bye. Jangan lupa tonton besok ya. Dan ini jangan lupa di-subscribe, di-like juga ya. Bye.